wabarakatuh. Bersama saya Husna di info seputar Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Kali ini kami akan melaporkan monitoring pelaksanaan imtihan Watoni pada pendidikan diniyah formal di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Berikut liputannya. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Haji Yusuf Hibni SPDI, melaksanakan monitoring pelaksanaan imtihan Watoni Diman 2 Model Banjarmasin. Disampaikannya, imtihan Watoni diikuti 717 santri putra dan putri yang terdiri dari 485 orang tingkat wusta dan 232 orang tingkat ulia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 santri laki-laki tingkat ulia melaksanakan imtihan Watoni dengan media komputer. Yusuf mengatakan dipilihnya MAN 2 Kota Banjarmasin sebagai lokasi pelaksanaan imtihan Watoni dengan ujian komputer karena sarana dan prasarannya dianggap sangat menunjang untuk suksesnya pelaksanaan ujian tersebut. Menurutnya, hal tersebut telah diperhitungkan dengan cermat mengingat jumlah peserta yang ikut ujian komputer berjumlah lebih dari 100 peserta, sehingga dibutuhkan ruang yang cukup agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Yusuf meminta panitia dan peserta ujian untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan dan taat 5M selama ujian berlangsung, dan berharap jangan sampai lengah memastikan protokol kesehatan dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar, agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan dengan adanya imtihan Watoni ini bisa menjadi acuan dari pondok-pondok pesantren yang lainnya yang ada di Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan perkembangan baik itu PKPPS ataupun pondok pesantren kajian kita, mudah-mudahan nanti dapat mengkaji pendidikan formal, pendidikan diniyah formal ini. Karena kalau dilihat secara kurikulum adalah betul-betul kurikulum kajian kitab kuning. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Husna beserta tim Humas Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.